Nah itu, Battle Rider Wusu. Yo, halo sobat gamer semua. Bertemu kembali dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita lanjut lagi buat mainin game Kamen Rider Battle Rider Wars yang kedua ya. Jadi sebenarnya ya guys ya, ini videonya adalah untuk ya video kemarin pagi. Saya udah ini ya. Maksudnya saya udah record sampai setengah, tiba-tiba hard disk saya itu penuh guys. Jadi setelah saya udah selesai main, saya baru sadar hasil videonya itu cuma setengah, jadi mau nggak mau saya mesti record ulang lagi dan level yang udah selesai kita main itu bakal kita ulang lagi dari awal guys, tapi nggak apa-apa lah ya, ini demi menghibur teman-teman semua juga. Oke, jadi ini kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya. Jadi yang pertama kita bakal main ini mode yang ini bakal saya skip aja lah guys ya, nggak usah, kita langsung main di yang ini story mode untuk movie Kamen Rider Agito yang Project G4 ya. Ini langsung saya skip biar cepat karena di sini saya rencananya bakal main beberapa level lebih banyak daripada biasanya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi guys, setelah saya kemarin main dan pakai Agito, menurut saya sih Kamen Rider Agito di sini mantap guys kemampuan karakternya ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri kemampuannya. Terus untuk darah juga ya, darah dari Agito itu jauh lebih tebal ketimbang karakter lainnya guys. Jadi nggak perlu khawatir darah karakter kalian cepet habisnya ya. Mok ya mok. Henshin! Wih salah gerakan tangannya. Gak apa-apa guys ya, kita langsung mulai. Ini kalau saya nggak salah masih ke sini dan oh ada sini G3X ya. Isoidene. Au. Salah masuk kah kita? Oh nggak, bener. Turun. Turun aja dari motor ya. Ini tiap kali saya main gamenya kayaknya saya lebih milih jalan kaki ya daripada naikin motornya itu. Naik motornya ribet amat gitu. Oh, kita udah sampai. Ha! Daida kick. Oh, mantep banget ya guys skillnya si Kamen Rider Agito ya. Ini pakai yang ground formnya ya. Ganti form dulu. Langsung ganti form yang ini. Burning form ya. Agito burning. What? Tebasan pedang Agito. Cek. Rasakan ini. Oke, langsung bersih. Hai. Kemana abis ini kita lihat dulu guys ya, turun masuk ke dalam. Saya tahu ini lewat mana, harusnya tadi turunnya lewat sana. Wih, jangan turun lagi ke bawah. Mana ya? Ntar guys ya. Ini petanya ribet. Tutup semua, berarti kita loncatnya ke sini. Oke. Langsung pakai motor. Oke. Yay. Oke, pas langsung nyampe. Henshin. Oke. Oh, yang lebih enak sebenarnya yang ini sih, guys ya. Wih.
Ini dari 3 form yang bisa dipakai di game Kamen Rider Battle Rider Wars 2 ini guys ya. Menurut saya untuk form Ultraman lagi, Kamen Rider lagi tuh yang paling enak dipakai yang ini guys ya, yang flame ini. Oke, di sini si G4-nya masih belum lepas kendali ya. Hit. Kalian bisa lihat ya, pedangnya ini bisa jadi panjang. Set. Sini kalian semua. Set. Sekali lagi. Musuh baru keluar juga babat habis pokoknya ya. Oke, langsung selesai. Kemana lagi kita? Ini dia malah nyerang kita ini guys ya. Ini kalau di movie-nya dia lepas, belum lepas kendali sih ini ya. Kotaero dasuka. Oh, tunggu kau ya. Untung tadi saya nggak aktifin ini ya, Shining Form ya. Kalau nggak buang-buang banget itu. Kemana lagi kita? Oh, ke sini. Cuma keluar dari sana ya. Oke, kita akan secepatnya menyelesaikan ini ya. Karena kita harus ke dalam buat bantuin si G3X. Shin. Wah, gitu cuma bisa pakai shining doang ya, enggak bisa ganti ke form lainnya lagi ya. Udah habis. Ayo cepet dong. Oke. Oke, ayo masuk. Kok kita nggak bisa masuk ini? Buka dong. Buka pintunya. Oh, udah selesai kah? Oke, ini AI-nya sudah ini melampaui batas. Ninggal lah itu usernya. Mitsuki-san. Ini yang ngendaliin tubuhnya si AI-nya ya. Pas gerakan ini mirip banget sama Danger Zombie. Jar. G4 system. Katsudou teishi shimashita. Ini G4 di novel Kamen Rider lagi itu guys ya, itu dikembangin lagi guys. Waktu di novelnya itu dikembangin jadi G4X, jadi mau versi yang lebih bisa dikendalin gitu ya, kayak G3X lah. Jadi AI nya itu udah dikasih semacam pembatas gitu biar nggak lepas kendali lagi, kayak nggak kayak waktu di filmnya Project G4 ini guys.
Cuma sayangnya itu nggak dimunculin sih di movie-movie lagi, cuma kayak semacam ini aja di novelnya gitu, eksklusif gitu. Kali ini kita lanjut ke story mode untuk movie Kamen Rider Vice, yaitu Paradise Lost. Salah satu movie yang pernah ditayangkan di Indonesia, waktu itu tayang di Global lagi, Antv guys ya. Jam 12 siang itu kalau saya nggak salah. Udah lama banget sih saya nonton itu, jaman saya masih bocah banget itu. Masih SD guys ya waktu itu nonton serialnya, serial movie-nya maksudnya. Aku tidak punya impian, tapi ada sesuatu yang akan kulindungi. Oke, nanti kita bakal cobain yang form ini guys ya. Axel Form. Hot. Exido charge, charge sampai nih jurusnya charge. Naik auto fajin dulu. Kita cari ini dulu guys ya. Oh, auto fajin datang bantuin kita guys. Nantoka narisoudana. Cari posisi dulu. Cut! Crimson Smash! Exit Charge! Sini kau. Eish! Exit charge. Terbantai banget ini Ryu Trooper-nya. Masih ada enggak nih? Aduh. Langsung bersih. Setengah lagi kah? Oh, ini lawannya helikopter guys ya, bukan lawan Link ini. Oke. Aduh, kena tembakannya. Pakai yang jurus ini emang agak susah guys ya, yang kicknya ini kadang mesti kena. Dikurung lagi, kena satu tadi ya udah meninggal duluan. Aktifin Axel Mode. Wah, terlalu cepet time up-nya. Pakai dulu final form kita, shoot awakening. Oh, sini kalian semua, majulah kalian. Oh, bisa dua kali pakai jurusnya, mantap. Nanti pakai Axel, shoot. Oke,
Bantai semuanya guys ya. Aduh gatel ini. Time out. Deformation. Oke, dapet rank C. Jadi ini kita masih ada kelanjutannya guys ya. Buat yang lawan Commander Orga itu harusnya kan movie-nya itu lawan terakhirnya lawan Saiga, terus yang Orpenok yang gede itu yang mirip banteng apa badak itu ya. Terus Commander Orga ya. Oke, kita ambil yang ini aja ya. Itu mesti pakai Baron, Tifa sama Gaim. Kita bakal coba pakai Commander Baron. Baron level berapa ya? Aduh level 1 doang. Aduh janganlah guys ya level 1 doang. Kita pakai Gaim aja lah. Pakai Gaim aja. Baronnya parah banget ya level 1. Support kita pakai Os. Ini kenapa masih kosong ya, nggak bisa dipasang ya? Coba beli yang Agito. Kita langsung mulai aja guys ya. Moga abis kita main yang ini keluar lagi ya misi yang ini, story untuk movie Kamen Revice itu kan masih belum selesai ya, masih setengah gitu. Loadingnya lama banget. Kongawa, Orin Stage dah. Sate, ikuzo. Cuma 3 buah lock sheet doang yang kita punya. Kekuatan ninja. Lemparkan kunai peledak. Oke, langsung selesai. Apakah ada musuh? Oh, Commander New Deno. Lawan si ini lagi. Waiter Dopan. Kemana arahnya? Jalan kita masih tertutup ini. Ambilin dulu penuh kan. Naik motor langsung lah. Kita mesti ngalahin para keeper ini dulu guys ya. Jadi baru bisa dibuka jalannya. Cari lagi yang lainnya. Aduh, ini motor kok susah banget dikendalin ya. Gak usah terbang-terbang lu, sini lu. Dasar monster capung. Hai. Mana cek crit? Masih.
Aduh, si New Deno darahnya tinggal setengah dong. Jangan kalah dulu. Kotaru. Turun, langsung masuk. Aduh, dia menerima damage-nya kebanyakan. Daidai DJ Gun! Pakai ini jadi percuma banget. Aduh, susah banget pakai ini Kachidoki Arms ya. Keluarlah kau dari sini. Waduh, dibekuin dong. Usuh. Ya, malah lari ke luar sini. Kalahkan lu. Waduh. Misinya banyak kali nih. Ambil dulu goldnya guys ya. Memperkaya ini dulu karakter kita. Maju ke depan kah? Ah bodoh lah, tinggalin aja lah ini para capung-capung ini.
Apakah ada musuh baru? Oh, si ini Sagittarius Zodiac. Wow, kepalanya ini, itu tuh pakai nanas dong. Aduh. Rasain lu ini, kena lu. Pukulan nanas. Oh, kena lagi, cut. Pineapple squash. Kena lagi ya kepalanya, guys ya. Aduh. Oh, sakit dong. Bangun, game. Pakai jeruk aja lah. Wow, di grinder kick sama dia. No. Aduh, bahaya. Perlu cari ini isi darah. Berbahaya. Kono teido taishita koto wa nai. Aduh, menghindar. Gaim. Dipertahan terus ya guys ya, repot banget ini. Kasih tahu dia guys, kita pakai Katsudoki Arms dulu ya. Sujin. Kalian pakai jus tendangan nanas sih ya. Macam-macam dia. Pineapple squash. Udah enggak berkutik lagi. Shoot. Rasakan itu tendangan nanas. Ish. Tes kata belajar yang dia lagi. Tahu tadi saya pakai ini aja ya. Pakai gitu aja biar cepat ngalahin musuhnya. Aduh. Ini kalau udah pilihan karakter bebas kita bakal pakai gitu aja guys ya.
Missing Ace buat besok aja lah guys ya. Ini saya mainnya misi biasa-biasa saja dulu ya. Missing Ace buat video besok lah ya. Agito, di mana Agito? Oke, Agito support nanti kita ganti jadi support ganti ini aja ya, Blade. Moga aja si Blade dikasih ini nih, tambahan EXP guys ya. Nanti main di yang story mode Kamen Rider ini Blade pasti susah ini kalau karakter nggak di upgrade dulu levelnya itu ya. Oh ini mesti ya hancurin ini. Ribet ini misinya. Mesti kemana ini ya? Wait, peta sini berarti ini. Ditutup jalannya lewat mana ya? Gimana lihat petanya sih? Jalanan ini tutup guys, gak bisa lewat. Ntar ya. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan ini. Akhirnya nemu juga jalannya, mesti muter dari atas. Kampret ternyata. Kamennya ada di end. Di endnya jahat kah? Oh, di end baik. Tornado! Cah! Enshin! Dien kemana? Kali tebas langsung selesai. Lawan G4 lagi. Enggak ada tobat-tobatnya lu ya. Tadi lu enggak gua kalahin, sekarang gua benar-benar bakal ini habisin lu ya. Hah? Ya, lari duluan dia. Oke, ini ke sini, Pak.
Oke. Langsung terbuka jalannya. Kamera Kaukasus. Asem, dua lawan satu. Asem ini. Berido. Kita raluan ini, dua lawan satu. Berido. Wah, pakai hyper clock up. Gak bisa dibiarin ini. Aish. Baru mau pakai shining dong. Sini ke orang ya. Masih mau kau nantangin. Deh, masih ada ini. Mission clear. Aduh, rank D lagi dong. Oke, udah level 18. Ini kayaknya Agito jadi karakter kesukaan saya di game ini ya. Kita belum nyobain Kuga ya. Oke, itu aja dulu guys ya untuk gameplaynya. Jadi besok baru saya lanjutin lagi ya untuk gameplaynya. Semoga video kalian bisa menghibur teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like, share, and subscribe ke channel ini. Oke, kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers. Adieu.